Duh, dalam tuh lagi besar udah nih. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke Izu Channel. Macam biasa, terima kasih siapa yang support aku sampai sekarang. Terima kasih semua. Alhamdulillah siapa yang masih follow aku, siapa yang masih orang kata ingat aku. Okey. Puas sekali aku kat sini. Fruit Valley, Selangor Fruit Valley, tapi aku belah sini lah. Aku ini hari aku cek jalan, dia buat jalan baru. Aku tak tahu, aku dah lama gila tak masuk sini. Dekat setengah jam aku jalan. Sekarang sendiri dah pukul 8 suku. 8 setengah dah aku rasa. Aku punya cari jalan, tak jumpa-jumpa. Itu satu hal. Yang satu hal lagi, kena kejar anjing. Aduh, orang jadahnya anjing. Tak sekolahnya anjing. Aku dah kejarnya, tak kenal aku. Aku dah kejar kau-kau dia. Kalau seekor tu aku boleh, orang kata jadi hero lagi lah. Tapi kalau puluh-puluh ekor, jangan kata ni lah. Rainbow pun lari. Maya betul lah. Eh, jangan kita try. Aku nak ikat leader dulu. Leader aku tak ikat lagi. Aku nak ikat leader dulu sebab dia kan tak ikat, dah ikat tapi dia dah luka. Aku tak nak nantikan cukai lagi. Jadi aku ni lah. Kita cuba insyaAllah kalau ada rezeki tu ada. Aku ni hari aku, aku tak jadi post malam. Ni ada dua eh. Aku pakai dua punya lah. Satu tu yang lama, satu yang baru aku pakai. Dua-dua. Tengok jadah. Ya, aku cuba. Tengok insyaAllah kalau ada rezeki tu. Aku tukar leader lah. Aku tengok dia macam dah, dah berbulu-bulu. Apa kang? Kena ikan sangkut kat kayu ke? Ugi. Dia senang putus nanti kalau kalau tali dah berbulu. Baru. Oi, gunting potong tahi dah putus. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita try ada pancing. Kok ada rezeki setara tengah ikat pancing kan. Besar-besar sangat, kecil-kecil sangat. Lama aku lupa cedok air dulu lah kat tong. Dia mat. Kena kayu kan. Aduh, ikan nak kayu pula. Tu dia aku full drag jadi ikan nampak macam kecil lah. Sangkut eh. Tempat kalau dia ada sekejap.
Baling tu kena ambil. Oh, saiz sekilo. Kalau tempat dia ada shock tu. Baling shoot. Eh, saiz dalam sekilo. Sekilo lebih sikit lah. Tu. Eh. Aku tak on ke? Allahu Akbar. Adeh, aku tak on cam tadi ke. Dia baling terus shoot tadi, aku tak on cam. Hampir betul. Baling terus shoot tapi aku tak on cam. Adeh, bergeyalah aku tunjuk kat cam dia baling. Allahu Akbar, cam nak tunjuk cam. Alamak, aku curang mulut dia. Nak buang tu. Telan habis kau. Habis kau sekepal telan ni. Adik. Oh, baling-baling tengok makan. Aku baling. Aku lepas lagi satu, dia menjut. Habis sayangnya cam aku tak on tadi. Aku ingat aku mati-mati dengan dia on. Tiba-tiba dia tak off. Apa je? Aku tak tekan play. Satu, satu lagi aku bawa tengah satu kayu. Masih ada dua kayu. Satu, dua kayu. Dalam 10 minit lagi tak ada sini. Kita tengah dua kayu lagi. Tak ada, kita tengah kayu atas lah. Atas pun ada dua kayu lagi. Tengok sana. Jom.
Makan. Kiri kanan makan ya. Saya dalam 500 nangat di mana tu dia. Ini makan. Double strike ya. Oh, sangkut lika dia. Oh, ada saya padu. Wah, saya padu, geng. Dalam sekilo dia. Apa serak, geng? Baik. Syukur alhamdulillah. Ini tak lepas, lepas kan dia. Tak nak turun balik lah. Kenapa dah sempat kan? Last spot kan, aku saja singgah kat depan Unicell. Tempat ni dah lama tak masuk ni, semak gila. Rumput nak tinggi lah. Aku test sekejap ni kan, sekejap lah. Untuk dapatkan seko dua lagi, seko jadi lah. Terus gerak lah. Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okay, sampai sini tadi aku ini hari. Ini hari aku mancing spot-spot yang tu aku dah lama tak masuk. Ada spot yang aku tak pernah masuk. Walaupun tempat di jalan sama tapi aku tak pernah masuk. Dengan aku selesai jalan tadi. Alhamdulillah aku mancing daripada pagi tadi pukul 8 lebih tadi. Alhamdulillah banyak makan tapi rezeki dapat tak ada. Tak tahu macam mana, mungkin tak lekat ke, bukan rezeki aku ke. Alhamdulillah ini hari aku dapat, kau tengok ni. Ha, 2 ekor saiz padu dalam sekilo. Sekilo 2 dia ni, sekilo 2 yang ni sekilo. Ini kecil. Ini lagilah kecil. Ni merah ni tak boleh lepaskan tau. Kau jangan lepaskan. Sebab dia pendatang, dia akan merosakkan ekosistem kita. Tak kisah kau dapat kecil ke besar ke. Ah, tak, kau kena tapar ambil. Eh, terima kasih siapa yang support aku. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi episod ni. Lepas ni, lepas ni ada lagi. Besok aku turun lagi sebab orang order banyak lagi kaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sampai siapa aku. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.